Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi Anda semua. Perkenalkan, nama saya Kris Gunawan, atau bisa disebut di FB Kris Kaisar ARD Pulsa. Saya dari Rakit Led, domisili saya Bojonegoro, Jawa Timur. Profesi saya sampai sekarang adalah di bidang videografi dan fotografi untuk wilayah Bojonegoro. Di sini saya akan memperkenalkan dan membandingkan produk homemade dari LED dari Rakit Led. Sebelumnya sudah ada produk dari kami yang biasa saya share di FB maupun di YouTube, dan sekarang kami punya satu lagi produk yang mungkin jadi alternatif Anda semua, entah tentang dari daya listrik atau yang lainnya. Yang jelas LED lebih irit. Sebelumnya kami juga memakai halogen yang dayanya lebih besar dari LED, tapi masalahnya selalu ada, mulai dari daya, dari cepatnya putus, atau ada yang awet, ada yang tidak. Dan saat ini halogen untuk belinya saja susah, tidak tahu kenapa, mungkin sudah hampir punah, dan jika ada itu juga akan mahal harganya. Kemarin saja saya beli halogen yang 300 watt itu sudah harga 125.000, dan untuk 1000 watt 100.000 di kota saya. Setelah ini mari kita simak produk baru dari kami. Kita bandingkan antara 100 watt kali 6 biji total 600 watt, 50 watt kali 6 biji total 300 watt, 30 watt kali 6 biji total 180 watt, dan bandingkan dengan produk terbaru kami yang hanya kurang lebih 100 watt saja. Ini produk terbaru, dan kalau dibilang ini bermerek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk para saudara-saudara semua, dulur-dulur semua. Saat ini saya mempresentasikan cahaya lampu LED untuk kita pakai dalam acara foto ataupun video. Yang saat ini saya shoot ini LED 30 watt per mata LED-nya, dengan jumlah 6 biji. Oke, lanjut yang kedua. Ini permata LED-nya 50 watt dengan jumlah yang sama, 6 biji juga. Sedangkan yang ini permata LED-nya 100 watt total 600 watt. Tadi 30 watt 180 watt totalnya, 50 watt totalnya 300 watt, yang ini 600 watt. Nantinya
akan saya bandingkan dengan nyala lampu yang terbaru dari kita. Ini asli produk dari Philips. Total semuanya ini sekitar 100 watt. Nanti kita bisa lihat nyala terangnya. Kita bandingkan dari berbagai macam lampu tadi, manakah yang lebih terang. Kalau ini mereknya kita juga belum tahu mereknya. Yang jelas jenisnya sangat banyak untuk LED. Terima kasih, ditunggu hasil tesnya. Halo, selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore. Untuk pertama-tama, saya akan melihatkan kepada Anda semua untuk mengukur jarak pemasangan lampu. Nah, ini 2,5 meter. Nanti kita ukur berapa jauh untuk pemasangan lampu yang saat ini kita gunakan. Ini karena 2,5 meter, karena meteran yang kita pakai hanya pendek sekitar 3 meteran saja. Kita agak berani untuk mengeluarkan 3 meternya. Oke, terima kasih. Oke, sudah siap. Mari kita hitung 1, 2, 3, 4. Ini persis 10 meter jarak pemasangan lampu. Ah, oke. Terima kasih. Sebelumnya saya akan menunjukkan bahwa di sekitar kami tidak ada cahaya, apapun cahaya. Ini benar-benar gelap. Ah, benar-benar gelap. Tidak ada cahaya sama sekali. Untuk pertama saya akan mencoba cahaya di lampu 30 watt kali 6 biji. Nah, ini hasil dari lampu kita yang 30 watt kali 6 biji. Pencahayaannya seperti ini. Nah, ini pencahayaannya. Mari kita ukur langkah dari pada orang tersebut sampai berapa jauh jarak penerangan masa pemasangan lampu 30 watt untuk ketajaman gambar sampai berapa jauh. Oke, ini beliaunya sudah di depan kamera kita pas. Berapa jauh bisa fokus untuk lampu yang 30 watt kali 6 biji. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hanya 8 langkah saja. Mungkin sekitar 6 meter. Mungkin sekitar 6 sampai 7 meter dari lampu kita. Oke, terima kasih. Kita
sudah dulu untuk yang 30 watt. Sekarang kita mencoba yang 50 watt. Sama dengan tadi, tidak ada cahaya sama sekali. Oke. Nah, ini lebih terang daripada yang 30 watt tadi. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Mundur lagi, masih bisa fokus. Oke. Nah, ini jaraknya lebih jauh. Bisa masih lebih jauh. Maju, maju, maju. Nah, ini ada dari jarak yang 30, ada selisih beberapa meter, sekitar selisih 2 meter untuk bisa fokus dari kamera. Ini saya semuanya saya pakai auto fokus, auto WiPi. Nah, ini bisa masih lebih fokus. Mungkin kalau ke belakang lagi ini juga masih bisa fokus. Tapi yang jelas jaraknya sudah beda dari yang 30 tadi. Oke, terima kasih. Sekarang kita mencoba untuk yang 100 kali 6 biji. 1, 2, 3. Nah, ini lebih terang. Bahkan dengan jarak 10 meter saja masih terlihat fokus. Masih terlihat fokus untuk yang 100 kali 6 biji. Tentunya ini tanpa cahaya, tanpa ada cahaya di sekitar kita. Ini jaraknya lebih jauh daripada yang 300 watt tadi. Beliaunya mepet dan kita tidak menggerakkan kamera sama sekali, jarak sama seperti awal kita ukur jarak 10 meter. Oke, terima kasih. Sekarang kita mencoba yang produk dari Philips, hanya berjumlah sekitar 100 watt saja. Mana yang lebih terang? 1, 2, 3. Wih, ngeri. Jauh lebih terang daripada yang 100 kali 6, bro. Nah, kelihatan cahayanya seperti ini. Sangat-sangat jauh lebih terang dibanding 100 kali 6 biji. Anda tentunya tahu sendiri. Padahal ini cuma 100 watt saja. Kalau mungkin Anda berminat 100 watt, 200 watt atau berapa, tentunya kita akan menyesuaikan dengan sendirinya masalah bodinya. Kita akan rangkai masalah bodinya besarnya seberapa. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.